Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly. Kali ini gue mau berbagi pengalaman untuk mengganti stir, prepping stir di BMW F30. Ini kemarin gue beli dari AliExpress. Cuman somehow ini barangnya bentuknya kayak gini, cuman dibungkus kayak gini sama bungkus di luar. Ini gue bukanya guys, mau coba ya kita lihat. Ini ada buku panduannya, buku manualnya. Kayak gini guys, cuman 2 lembar. Tapi harusnya sih cukup untuk kita gunakan. Terus yang kedua ini dapat leathernya. Ini kemarin gue pilih yang ada M Sportnya, warna M Sport. Cuman sayangnya yang bagian ini, listnya ini ya, di bagian sampingnya ini, dia warnanya merah doang. Sama dapat ini nih guys, 2 benang, 2 jarum, warna merah juga. Gue kemarin berharapnya itu pengen dapat satu itu warnanya yang biru muda sama biru tua ini guys. Cuman dapatnya ini semua, yaudah. Kalau misalkan dari leathernya ini cukup halus ya guys. Ini kalau misalkan kita lihat, ini ada yang kulit jeruk, ini yang ada kayak ada pori-porinya gitu guys. Nah, yang berikutnya ini tadi ya jarumnya, dapat 2 jarum, dapat 2 benang. Berikutnya dapat apa lagi? Ini double tape. Ini kayaknya nggak terlalu banyak ya, tapi nanti kita pakai aja. Double tape ini buat apa? Nanti gue tunjukin ya fungsinya untuk apa. Ini dapat pencongkel atau kita bikin gap gitu ya, supaya nanti di bagian yang di sini ini ada beberapa bagian yang tidak bisa kita jahit dan kita perlu untuk kita selipkan di beberapa tempat di bagian setir guys. Oke, ini kalau misalkan dari jahitannya ya cukup rapi ya guys. Ini kalau misalkan kita lihat cukup rapi, terutama di bagian depan ya. Kalau misalkan belakang kan nanti gak tutup ya, gak kelihatan. Kenapa gue mesti beli ini dari AliExpress atau dari luar negeri lah ya, impor ya. Ini karena kemarin gue cari di toko sebelah itu gak ketemu guys. Sulit sekali yang ada selasan seperti ini, yang memang khusus untuk F30 atau BMW ya. Di sini kayak gini, biasanya dia cuma lurus kemudian dijahit. Nah itu yang gue gak suka, gue pengennya yang bisa ngikutin alur dari si stirnya. Nah, lu bisa pakai ini untuk beberapa kebutuhan guys. Yang pertama adalah kalau misalkan stir lu udah rusak, misalkan ada cuel-cuel atau udah bulukan gitu ya, lu bisa ganti dengan ini, di wrap gitu ya, dibungkus. Atau misalkan lu pengen stir yang lu pakai saat ini gitu ya, karena lu nggak mau beli yang mahal-mahal kayak misalkan stir M Sport, lu bisa bungkus pakai ini supaya ada feel, ada rasa untuk kayak megang stir yang leather kayak gitu guys. Karena lo tahu kan kalau misalkan F30 itu yang standarnya adalah pakai karet ya, pakai rubber. Oke, kita langsung eksekusi aja. Gua akan kasih tahu caranya bagaimana memasang ini di BMW F30. Oke guys, jadi sebelum kita pasang ini, nanti kita pasang ini paling atas gini ya guys, di atas posisinya. Kemudian ini adalah bawaannya, ini masih bagus ya. Belum ada bocel, belum ada truk lupas. Kayak gini nih guys, jadi nanti kita pasang kayak gini, terus kita ratakan kayak gini ya guys. Nanti cara masangnya ini mungkin kelihatannya nggak muat, tapi memang seperti ini, harus ditarik supaya dia merekat ya. Jadi pastikan nanti di sini paling tengah, di center. Jadi kalau misalkan belum center, lo centerin dulu, ditengahin gitu ya maksudnya. Terus lo coba masukin kayak gini, terus lo atur-atur sesuai dengan posisi dari setir lu. Nah ini nanti kayak gini ya guys, posisinya kayak gini. Oke, nah kemungkinan nanti di sini tuh butuh di gunting nih, kayaknya kurang pas ya, kurang terlalu lebar nanti di sini. Cuman kita lihat dulu sebelum ke sana, kita harus pasin nih. Ini kan udah ada ini ya, udah ada pembatas, ini juga pun sama, ada pembatas, ini pun sama, ada pembatas. Jadi lebih baik pasin aja posisinya, otomatis akan dia otomatis akan di center di sini guys, kayak gini. Oke, ini udah center kayak gini. Kemudian kita tinggal pasang juga nih yang bawah. Yang bawah ini kalau misalkan ini udah sama pasti kayak gini ya guys. Dia pasti center nih guys. Nah, kayak gini. Ini pun sama nanti. Di sini kita butuh untuk masukin ke sini ya guys, ke sela-sela ini. Cuman ini agak susah, nanti kita harus agak sedikit tricky untuk dicongkel dikit supaya ada celahnya. Oke, nah ini sudah kayak gini ya. Nah nanti kita perlu pasangkan dari double tape ini
supaya nanti ini nggak gerak-gerak kayak gini ya guys. Ini kan kayak gini ya nanti ya. Nanti di sini kita kasih double tape supaya dia apa? Dia nempel kayak gini. Kalau misalkan di sini nanti kita kasih juga supaya apa? Ketika kita nanti tarik di sini, dia tuh nggak kayak melawan gitu ya pas waktu kita jahitnya guys, kayak gini. Jadi ini karena kita udah pasin di sini posisinya, jadi kita tinggal pasang double tape di belakang di sini sama di belakangnya juga supaya nanti tinggal ditempelin pas waktunya jahit. Jadi kita butuh gunting juga untuk nempelin ini. Jadi di sini gua tempel juga. Nanti sebelah sini kita belakangan ya guys. Ini juga sama nanti belakangan. Ini juga belakangan. Kita pasang yang bagian belakang nih. Supaya nggak susah, gue potong-potong per baris aja ya. Ini boleh dua cara ya guys. Lo bisa buka dulu. Lo tidak harus pasang dulu. Nanti lo buka dulu. Lo lepas dulu ini ya. Nah, ini lepas. Kemudian lo pasang dulu baru dimasukin. Itu boleh, nggak ada masalah ya guys. Jadi boleh banyak cara untuk melakukan penempelan ini. Oke, ini juga sama di belakang karena nggak kelihatan mungkin ya. Oke guys, ini udah kita kasih beberapa. Nanti kalau misalkan kurang tambahin lagi ya. Kita coba dulu. Yang pertama kita perlu benang ini guys, ada benangnya warna merah sama ada jarumnya nih guys. Ini kita coba pakai yang satu dulu. Ini jarum satunya buat tajam ya, buat jaga-jaga kalau satunya hilang. Nah caranya tinggal kita masukkan ini lubangnya cukup gede ya, jadi jangan khawatir, nggak perlu pusing untuk masukinnya kayak gini. Nah ini lo boleh dikit-dikit ataupun langsung semuanya ya guys. Terserah kalau misalkan lo merasa pengen diukur gitu ya. Ukur aja ini sampai sini. Nanti kan kita pengen ini sampai sini ya guys. Jadi kita tinggal sesuaikan aja nih. Kalau misalkan udah cocok, udah sama gitu ya. Ya udah, potong aja di sini gitu. Tinggal kasih spare dikit supaya nggak terlalu pas ya. Nah di sini gue tambahin aja sampai di sini guys. Ini gue potong. Yang berikutnya kita sambungkan nih guys. Kita kasih ikat supaya tidak lolos nih. Kita sambungkan dengan tali mati ya. Diputar aja kayak gini. Kayak gini cukup sebenarnya nih guys ya. Kalau misalkan lo gak yakin terlalu kecil gitu ya lubangnya atau ikatannya, lo bisa gedein lagi dengan didobel aja kayak gini. Oke, fungsinya untuk apa? Nanti kalau misalkan kita taruh di belakang itu dia gak ngedrobos ke depan ya guys. Ini supaya rapi gue potong aja ya. Oke, seperti ini guys. Nah, karena gue pengen ini duluan yang atas. Nah, ini supaya gampang. Kalau misalkan gue gini kan agak susah ya, guys. Jadi gue putar aja ke bawah setirnya. Gue nyalain dulu sebentar. Oke, ini kayak gini ya guys. Nah, ini kita pasin aja posisinya. Nanti kita coba ngambil dari sini ya, pojok sini dulu. Nah, untuk mulai, ini tinggal kita lepas ya double tape-nya ini. Kalau misalkan ini ada yang agak ke dalam gitu ya, boleh ditambahin lagi di sampingnya kalau misalkan lo butuh ya guys.
Oke, nah untuk itu, karena ini juga seperti ini ya jahitannya, kita mungkin jahit hampir mirip lah ya, nggak sama, cuman kita nanti di bagian ini yang nanti belakangan aja ya, bagian ini ya guys, kita coba mulai dari ujung sini aja, pojok sini. Nanti kita bikin jahitan lagi di samping ini, karena perlu trik ya di bagian ini ya, kita harus pasin ini supaya sesuai dengan ini tampilan seperti ini ya nanti. Oke, kita coba ya guys. Jadi pertama ini guys, nanti kita lepas dulu ini double tape nya kita mulai dari sini aja, ini kita lepas kayak gini. Yang bawah juga sama, kita lepas. Kalau misalkan dia sampai atas, mungkin kita potong aja ya. Oke, kalau sudah tinggal diratakan ya guys, ditarik supaya double tape-nya masuk, supaya rapi juga. Pastikan ini di tengah ya posisinya, supaya dia ini yakin di tengah. Oke. Lalu kita gunakan ini jarum sama ini, kita mulai dari ujung sini ya guys. Kita masukkan aja di sini kayak gini. Nah, di sini nanti akan ngikatin. Nanti di sini lo boleh tambahkan lagi ataupun enggak. Cukup satu pun udah bisa harusnya ya guys, kayak gini. Nah, kemudian nanti di sini kita tinggal ini harus di atasnya ya, kayak gini. Nanti kayak gini nanti larinya guys, nanti kita tarik dari sebelah bawahnya. Nah, ini kelihatan nggak muat ya, nanti kita tinggal angkat dan kita paskan aja supaya nggak banyak gap dari atasnya, kayak gitu guys, kayak gini. Kayak gini, lalu gue tarik. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau sudah, nanti yang kedua ini tinggal kita sisipkan di antara sela-sela ini ya, jahitan ini ya guys, kayak gini. Nanti terus bawah juga sama nih, yang bawah juga sama nanti ya guys, kayak gini. Kita selipin juga di bawah sini. Nah, kayak gini nih ya, diselipin lagi ya guys. Bawah kita ambil, terus kita tarik lagi guys, kayak gini. Nah, nanti kita lakukan terus menerus, jadi kayak ini bentuknya nanti guys. Oke, jadi gua pas-pasin dulu ini ya posisinya ya, supaya lebih bagus. Oke, kita masukin lagi. Oke guys, ini dia yang atas ini udah jadi ya guys. Ini kalau misalkan kita lihat seperti ini. Ini ada logo M Sport merah biru. Terus di sini ini belum gua jahit bawah sini. Nanti kalau udah mau beres baru kita jahit. Yang ini dulu kita coba. Yang ini udah ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari sini, ini mungkin agak sedikit kurang pas karena memang ini terbatas ya. Ini harusnya kalau misalkan kainnya atau si leathernya itu agak sedikit dicoekin gini, kayaknya lebih bagus. Ini kurang, jadi dia cuman ngandelin dari benang ya guys. Ini juga sama bagian ini. Ini pun sama, banyak benangnya di sini. Tapi overall sih bagus, nggak ada masalah karena dia ditutup sama benang ini. Jadi seolah-olahnya itu ya kayak jahitan gitu guys. Ini udah empuk ya guys.
Walaupun ini leathernya bukan leather beneran tapi sintetis ya guys. Jadi ya nggak seenak kalau yang leather beneran gitu. Tapi minimal ketika dipegang dengan menggunakan ini sama yang biasa ini lebih enakan yang ini ya guys. Dia lebih kayak rak gitu. Oke, kita lanjutin lagi bagian bawah ini. Nanti sebelum kesini kita coba yang ini dulu ya guys. Baru nanti bagian ini. Ini yang ujung-ujung ini nanti kita selesaikan di akhir-akhir aja. Jadi supaya lebih mudah untuk ngatur yang bagian ini dulu. Ini juga sama, udah tengah, ini juga udah tengah. Nanti tinggal kita lepas aja ini bagian double tape-nya. Kita lepas double tape-nya yang ini. Gua pengen man dulu ya. Mungkin ini dulu ya. Oke, ini dulu berarti gua lepas bagian ini. Sama bagian bawah nih guys. Kalau nggak kelihatan nggak apa-apa ya guys. Ini soalnya agak susah nih di bawah. Nih yang bawah ini gue lepas juga ya guys. Nih guys, lepas. Terus kita pasin dulu posisinya agar lebih bagus. Oke, kita pasin dan kita tempel ya guys, kayak gini ya guys. Oke, nah ini kita coba kita dari sini dulu juga guys. Kita pasin dulu. Nah, nanti supaya gampang kita tinggal ini ya guys, paling ujung dulu ini. Sampai sini, jadi ini kita pasang dulu. Oke guys, ini kita pojok sini ya guys. Kita akan coba kira-kira di sini ngambil pojok sini supaya gampang aja. Gua taruh di sini, gua tusukin supaya bagian bawah ini nggak kelihatan ya guys, si sambungannya kayak gini. Terus nanti di bagian bawah sini guys, gue juga sama nih, harus di pasin ya supaya kelihatan itu seolah-olah dia nempel. Nah bagian bawah ini gue juga sama, gue tusuk aja. Oke. Ini ya guys, sudah masuk di situ. Baru kita masukin yang bagian sini. Kita ambil yang jahitan yang ada di leathernya ya guys. Oke, ini udah ngikut satu. Tinggal ngikutin yang berikutnya nih guys. Kemungkinan dari kemarin nggak kelihatan karena sulit tempatnya guys. Ini gue udah coba putar-putar tapi nggak kelihatan. Ini gue jahit aja. Jadi intinya tinggal ngikutin jahitan yang di leather ya guys. Di sini kita sisipin sampai sini ya guys. Oke, ikutin terus guys, nanti kita tunjukin lagi hasil akhirnya dari pembuatan ini guys. Oke guys, ini udah dipasang semua ya guys. Ini udah kita jahit, ini udah kita jahit, udah kita jahit. Nah ini yang belum nih guys, ini belum kita rapihin nih. Ini bisa dipotong bisa enggak ya, nanti kita coba periksa dulu. Ini kita udah kasih double tip, ini juga sama double tip udah kita pasang di sini. Cuman ya ini masih kepanjangan kan.
Nah, nanti rencananya itu kita mau masukin di sini ya guys, apa namanya, bagian ini. Nah paling ini karena ini masih agak jauh, nanti mungkin harus dicoba lebih hati-hati ya. Nanti kita coba pertama pakai ini ya guys. Jadi kalau misalkan kita mau masukin, ini usahakan jangan dari atas gini ya, tapi dari bawahnya, supaya kalau rusak itu yang bagian bawah bukan bagian atas. Ini kita coba dulu, agak, ini kan agak, kalau yang atas kan agak gampang ya untuk apa namanya, untuk ngasih space-nya kayak gini misalkan ya. Nih yang atas kita coba dulu ya. Nah, kalau bisa ini kasih double tip ya, supaya nanti dia nempel di bagian bawah nih guys. Oke, ini kita coba tempelkan yang bagian ini pelan-pelan, gak usah buru-buru ya guys. Lihat, ini udah masuk. Oke, nah ini udah masuk nih guys, ini udah bagus. Cuman kita harus rapikan supaya ini gak banyak pekerut ya guys. Ini pun sama bagian atas, kita coba masukin lagi di sela-sela sini kayak gini ya. Nah kita coba yang bagian depan dulu, yang ini. Oke, nah mungkin yang agak susah di sini ya guys, ini agak sempit, ini agak sempit, jadi harus, ini boleh dipotong sebenarnya kalau misalkan kita enggak. Kita coba dulu, kalau misalkan dia masih bisa masuk, kita coba masukin dari sini. Tapi kalau misalkan susah, nanti kita potong aja ya guys, karena ini sempit bagian sininya ini. Ini kita coba yang bagian ujungnya sini. Kita coba dulu yang bagian ini. Oke guys, ini udah kita masukin ya. Jadi kayak gini nanti guys. Nih, kayak gini rapi ya. Nanti walaupun memang ini gelembung, memang agak sulit karena ini ada kerutan ya. Nah, yang belakang belum kita rapihin, kita coba rapin di sini dulu. Sambil gelembungnya kita ilangin kalau bisa. Karena di situ kan ada double tip ya. Harapannya ketika dipencet, nah ini kayaknya double tipnya udah nempel nih. Jadi dia masih mental tuh. Tapi nggak apa-apa, nanti siapa tahu setelah sering dipakai jadi dia lengket ya guys. Nah sekarang nanti kita pindah ke sini. Ini pun sama, kita tinggal tekan ke dalamnya sini ya guys. Nanti biar dia rapih kayak gini. Oke, kayak gini, ini udah. Kemudian kita intip ya, ini di sini posisinya. Gua coba conggal-conggal dikit supaya agak longgar. Tapi jangan dipaksa ya guys, nanti malah patah. Jadi kasih sela-sela aja di sini. Jadi kita, kalau misalkan udah pernah sering dicongkel, maka ini udah nggak sulit lagi ya. Tapi karena ini belum pernah dicongkel, jadinya kita mesti pelan-pelan ya. Oke, nah ini kita coba kasih ini supaya ada jaraknya, ada jedanya. Kita coba masukin yang bagian tepi atas. Oke, ini udah masuk dikit ya guys. Kita tinggal lanjutin masukinnya, cuman pelan-pelan aja karena khawatir nanti malah patah ya. Oke, kayak gini. Nah ini udah masuk nih. Ini juga sama, tinggal kita rapihkan saja. Oke, ini udah rapi ya guys.
Oke, seperti ini. Tinggal kita coba rapihkan, mungkin dia belum banyak yang masuk. Oke, overall aman dulu ya. Nanti kita sambil rapihin. Kita lari ke sini. Nah, ini kayaknya karena terlalu panjang. Kayaknya mesti dipotong aja deh guys ini, biar nggak terlalu. Nah, ini terlalu panjang, jadi kita potong saja. Oke, kita udah kurangin. Kita coba lagi dorong ya guys, supaya yang atas itu bisa masuk semua. Ini bekas double tape, nanti kita bersihkan bisa ya. Ini bukan lecet, double tape aja itu. Oke, sambil kita rapihkan aja ini. Oke, lumayan rapi ya guys di bawah ya. Nanti kita tinggal yang bawah, bagian bawah ini. Cuman agak sulit di videoin, mungkin gua langsung pasang aja. Tapi caranya sama ya guys, kita tinggal masukin ke sela-sela bagian dari setirnya. Nah, supaya aman, kasih double tape supaya nanti kalau misalkan dia agak mengembung, tinggal pencet ini, dia akan otomatis nempel ya. Ini nggak apa-apa kerutan, kerutannya nggak bisa hilang karena di sini dia agak ketarik ya. Tapi nggak apa-apa, overall sih nggak jelek-jelek amat ya. Oke, sekarang setirnya agak lebih gede, lebih gendut ketimbang yang originalnya ya. Kalau originalnya dia agak tipis, nah ini sekarang udah mulai gendut ya, udah enak dipegang.